من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang dikarang oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang bid'ah, pengertiannya, dan juga membantah beberapa kerancuan-kerancuan seputar bid'ah oleh orang-orang yang melegalkan kebid'ahan itu sendiri. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang syubhat seputar bid'ah hasanah dan mereka memaparkan beberapa dalil-dalil yang dijadikan umum, dijadikan pegangan oleh ahli bid'ah untuk melegalkan perbuatan-perbuatan bid'ah mereka. Kemudian juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang kaidah al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu berhenti pada dalil. Sehingga apabila tidak ada dalil, dihukumi al-man'u wal-hadar. Al-ibadah itu hukum asalnya terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, kaidah ini itu diselisihi oleh ahli bid'ah. Mereka menganggap bahwa namanya ibadah itu enggak harus dengan dalil. Tapi seorang itu boleh memunculkan ibadah-ibadah, amalan-amalan meskipun tanpa ada dalil sebelumnya. Ini mereka juga menggunakan dalil-dalil yang seakan-akan mendukung perbuatan mereka. Namun ternyata kalau kita melihat penjelasan para ulama, tidak ada kaitannya dengan bid'ah-bid'ah yang mereka buat. Di antaranya yang mereka pakai kemarin adalah tentang sholatnya Bilal bin Rabah. Ya, sholat sunnah wudhu. Nah, itu sudah kita jelaskan bahwa tidak ada para ulama yang ketika menjelaskan tentang hadis Bilal bin Rabah yang suara sandalnya didengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, kemudian ditanya oleh Nabi amalan apa yang dikerjakan Bilal, yaitu dia tidak pernah meninggalkan sholat setelah wudhu. Itu nggak ada para ulama-ulama yang ketika menjelaskan hadis ini mereka berdalil bahwa hadis ini itu adalah bukti bolehnya seseorang berkreasi dalam ibadah, dalam agama, memunculkan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada ulama yang menafsirkan seperti itu, memahami hadis tersebut dengan pemahaman ahli bid'ah tadi. Kemudian juga kalau ternyata kita lihat redaksi hadisnya, itu tidak disebutkan bahwa Bilal itu mengarang. Dan dimungkinkan bahkan harus diyakini Bilal melakukan hal tersebut pasti sebelumnya sudah ada ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa mereka menuduh Bilal itu ngarang? Padahal nggak ada di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Bilal lah yang pertama kali mengerjakannya. Ternyata setelah diteliti melaksanakan sholat setelah wudhu itu ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddoa,
nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'atain. Barang siapa yang berwudu' seperti wudu'ku ini, kemudian dia melaksanakan salat dua rakaat, thumma lam yuhaddith nafsahu, kemudian tidak berbicara ya, kecuali illa ghafarallahu ma taqaddama min dhambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ada tuntunannya, ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh mereka tentang bolehnya membuat amalan-amalan baru meskipun tidak ada dalil, yaitu tentang salatnya seorang sahabat yang bernama Hubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu. Ya, Hubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu, dikisahkan beliau ini ditangkap oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan karena beliau ini termasuk orang yang paling apa istilahnya top skor ketika perang itu, ya paling banyak memerangi dan membunuh orang-orang musyrikin Quraisy. Sehingga ketika ditangkap, dia akan dieksekusi mati oleh orang-orang Quraisy. Disebutkan dalam riwayat, Hubaib ini diberi tawaran oleh orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawan yang ketika itu masih musyrik. Mereka mengatakan kepada Hubaib, ya Hubaib, irji anil Islam nukhli sabilak. Wahai Hubaib, keluarlah kau dari Islam, kau akan kami lepaskan. Kalau kau mau lepas, keluarlah dari Islam. Hubaib mengatakan, ma uhibbu anni raja'tu anil Islam walau annali ma fil ardi jami'a. Aku tidak akan mau keluar dari Islam meskipun aku diberi dunia dan seisinya. Seluruh dunia dan isinya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy bertanya lagi kepada dia, kaifa law anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi makanika wa anta jalisun fi baitik. Wahai Hubaib, gimana kalau misalnya Muhammad itu kami tukar dengan engkau? Ya, Muhammad ada di posisimu sekarang, sedangkan engkau kami lepas dan kau bisa duduk-duduk santai di rumah. Mau enggak? Hubaib mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan yushaku bisyaukatin wa ana jalisun fi baiti. Demi Allah, aku enggak ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri sedangkan aku santai-santai di rumah, duduk-duduk di rumah, aku enggak ridha. Jangankan gantiin posisiku sekarang mau dieksekusi mati, Nabi tertusuk duri terus aku duduk-duduk jelis santai di rumah, enggak ridha aku. Maka mereka mengatakan, irji anil Islam ya Hubaib, keluarlah kau dari Islam. Hubaib tetap mengatakan, ma raja'tu abadan, aku tidak akan keluar dari Islam. Kemudian dalam riwayat yang lain, Hubaib mengatakan sebelum dieksekusi mati, Hubaib mengatakan, da'uni usolli rak'atain, biarkan aku ingin melaksanakan sholat dua rakaat. Jadi sebelum dieksekusi, Hubaib minta permintaan disuruh membiarkan sholat dua rakaat. Tuman sorofa ilaihim. Kemudian setelahnya Hubaib datang kepada mereka. Faqala laula anna antaro annama bi jaza'un minal maut lazittu. Kata Hubaib kepada mereka, seandainya bukan karena aku khawatir kalian melihat aku sebagai orang yang takut akan kematian, tak tambah rakaatnya. Tapi aku khawatir nanti tak tambah rakaat, kalian mikirnya iki wedi iki, ngulur-ngulur waktu ini. Seandainya bukan karena itu, aku akan tambah rakaatnya. Fakana awwalu man sanna rak'ataini indal qatli huwa. Maka dialah Hubaib bin Adi yang mensunnahkan salat dua rakaat sebelum dieksekusi mati. Bid'ah bukan? Nah, ini kan kelihatan ini Hubaib ngarang, bahkan dijelaskan di riwayat tersebut, Hubaib lah orang pertama kali yang sanna mensunnahkan sholat dua rakaat sebelum mati. Nabi pernah enggak dieksekusi mati? Berarti pernah enggak sholat ini dikerjakan? Enggak pernah. Maka berarti ini bid'ah dalam agama, dan ini dalil bolehnya seorang itu membuat kreasi-kreasi amalan-amalan dalam ibadahnya meskipun enggak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kata mereka. Paham syubhatnya? Enggak paham enggak apa-apa sih. Cuman yang penting ini bantahannya. Yang sudah paham syubhatnya, ini bantahannya. Tapi ada bantahan secara mujmal, secara umum, dan ada bantahan secara mufassal, secara terperinci. Bantahan secara umum yang pertama adalah dari hadis tadi, kalau kalian mengambil pemahaman bahwa boleh beribadah tanpa dalil, maka berarti pemahaman kalian menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi ijma' kesepakatan para ulama yang sepakat bahwa ibadah itu tauqifiyah, ibadah di atas dalil. Maka berarti yang salah pemahamanmu atau pemahamannya para ulama. Kira-kira yang salah yang mana? Ya pasti pemahaman inti. Ini jawaban secara umum. Kalau memang kau menganggap bahwa itu dalil bolehnya ngarang-ngarang ibadah. Kemudian dalil atau jawaban bantahan secara umum yang kedua adalah apa yang dialami oleh Hubaib itu masih terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu masih turun, sehingga ada namanya takrir, persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bid'ah-bid'ah kalian itu siapa yang mentakrirnya? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Cuman mereka ngeles. Dari sisi ini mereka ngeles. Jangan ngelihat takrirnya Nabi, tapi lihat kebiasaan para sahabatnya. Para sahabat itu memunculkan, kalau memang gak boleh melakukan ibadah kecuali dengan dalil, para sahabat pasti gak memunculkan ibadah-ibadah baru. Iya, memang ditakrir sama Nabi, tapi para sahabat kok berani bikin ibadah baru, kata mereka gitu. Kemudian sebagaimana jawaban Bilal tadi, ini masih jawaban secara mujmal, tidak ada ulama ketika membawakan kisah Hubaib ini, tidak ada satupun seorang ulama yang memahami bahwa ini adalah dalil bolehnya berkreasi dalam ibadah. Ya, bolehnya memunculkan amalan-amalan baru tanpa ada dalil. Itu gak ada ulama yang mengambil pendalilan dari hadis ini kayak gitu, gak ada. Dan sekarang masuk jawaban secara terperinci. Muncul pertanyaan kepada ahli bid'ah yang berdalil dengan kisah Hubaib ini. Kalian tahu dari mana kalau sholatnya Hubaib ini adalah baru pertama kali dikerjakan sama Hubaib? Oh, tadi disebutkan di dalam lanjutan hadis tadi, Hubaib lah yang pertama kali melaksanakannya. Taib. Kemudian Hubaib ketika melaksanakan itu posisinya sedang apa? Mau dieksekusi mati. Berarti dia mau mati kan itu kan? Seorang ketika mau mati, dia itu dianjurkan, dia itu dituntut enggak untuk mencari sebab-sebab husnul khatimah? Iya. Seorang itu dituntut untuk mencari sebab-sebab husnul khatimah. Menutup kematiannya dengan baik, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Hubaib dalam keadaan terancam. Sedangkan Allah memerintahkan ketika kita dalam keadaan terancam, kita butuh pertolongan, Allah menganjurkan wasta'inu bis-sabri wa was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kau bersabar di atas jalan Allah dan salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazibahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditimpa suatu perkara yang pelik, suatu perkara yang memberatkan beliau, beliau bergegas untuk melaksanakan salat. Ya, meskipun konteksnya hadis ini adalah ketika salat gerhana. Ya, Nabi ketika salat gerhana itu Nabi ketika ada gerhana bersegera untuk melaksanakan salat. Tapi diambil keumuman dari hadis tersebut, ketika ditimpa sesuatu, ketika dalam keadaan pelik, ketika dalam keadaan terpepet, maka kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Itu ada sisi pendalilannya di situ. Maka salah nggak yang dikerjakan sama Hubaib? Tergolong bid'ah nggak? Tidak. Maka nggak ada hubungannya. Kalau hadis ini, kisah Hubaib, dipahami sebagai
bolehnya berkreasi dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, mereka yang memboleh atau mereka yang mengatakan ibadah itu enggak harus berhenti dengan dalil, tapi juga boleh tanpa dalil. Dalil yang dibawakan sama mereka yang ketiga adalah kisah tentang seorang sahabat yang mengulang-ulangi bacaan surah Al-Ikhlas dalam sholatnya. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang kepada suatu perang biasanya. Kelompok perang bukan, pasukan. Nah, Nabi pernah mengutus seseorang untuk ikut dalam suatu pasukan. Dan orang ini yang diutus sama Nabi, dia menjadi imam sholat di pasukan tersebut yang diutus Nabi. Dan imam ini ketika mengimami sholat, orang ini ketika mengimami sholat, dia itu selesai membaca surat mesti ditutup dengan kul huwallahu ahad. Ya, jadi kayak misalnya tadi subuh baca surah At-Taghabun. Ya, selesai rakaat yang pertama sebelum ruku mesti ditutup dengan kul huwallahu ahad. Rakaat kedua juga gitu. Dan itu setiap kali sholat ditutup dengan kul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini pulang, maka kisah ini, peristiwa ini, imam yang mengulang-ulangi bacaan surah Al-Ikhlas melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini tahu ya bagaimana mindsetnya para sahabat. Para sahabat sudah melihat kalau ini ganjil. Ya kan? Kalau ini lumrah, ini biasa, boleh memunculkan ibadah, para sahabat enggak perlu lapor kepada Nabi. Karena ini dirasa ganjil, dirasa aneh, karenanya mereka melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan imam tersebut. Nah, ini manhajnya para sahabat, fikihnya para sahabat kayak gitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Loh, tanyakan kepada dia. Jangan tanya sama ana. Tanyakan kepada dia apa alasannya dia mengerjakan hal tersebut. Fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa fa ana uhibbu an aqra biha. Ketika ditanyakan kepada imam ini yang suka ngulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas, dia mengatakan karena surat Al-Ikhlas itu isinya semuanya tentang sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat cinta membaca hal tersebut karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan alasan orang ini, Nabi memberikan uzur. Nabi mengatakan akhbiru annallaha yuhibbu. Kabarkan kepada dia Allah juga mencintainya. Baik, kata para ulama, hadis ini atau kisah ini itu tidak datang dalam bentuk mensyariatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melegalkan perbuatan tersebut, tapi Nabi memberikan uzur kepada orang tersebut bahwasanya alasan dia sering-sering membaca surat Al-Ikhlas karena cintanya kepada Allah dan Allah pun cinta kepada dia. Dan tidak ditemukan riwayat sahabat meniru perbuatan ini. Ya, tidak ada sahabat-sahabat yang meniru perbuatan sahabat ini. Setiap kali baca surat ditutup dengan Al-Ikhlas, setiap kali baca surat ditutup dengan Al-Ikhlas, itu tidak menjadi sunnah yang berjalan di tengah para sahabat. Menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas memberi uzur kepada orang tersebut karena memang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dalil untuk mengarang-arang ibadah baru. Kemudian syubhat yang keempat yang dilontarkan oleh mereka bahwa ibadah itu enggak harus tauqifiyah, yaitu kisah di dalam riwayat Imam Bukhari tentang sahabat, sama surat Al-Ikhlas juga, yaitu seorang sahabat, dia itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas sampai subuh.
Ini dia lagi salat malam ini. Dia mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas sampai menjelang subuh dalam salatnya. Maka kata mereka, itu dalil. Salat malam baca surat Al-Ikhlas dibaleni lagi. Itu satu rakaat itu. Dibaleni terus sampai datang waktu subuh. Ya, dan tidak ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan kita bawakan riwayatnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ada seseorang yang mendengar seorang sahabat yang lain membaca Qul huwallahu ahad yuraddiduha, diulang-ulang terus sama dia. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu ka'anna ar-rajula yataqalluha. Kemudian ketika pagi harinya sahabat yang mendengar sahabat lain baca surat Al-Ikhlas semalaman suntuk berulang-ulang terus ini, dia mengabarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian orang ini seakan-akan meremehkan amalan orang tersebut, menganggap atau amalan tersebut dianggap terlalu membebani diri. Mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, setara dari sepertiga Al-Qur'an ini dari sisi pahalanya, bukan dari sisi kecukupannya. Makanya tidak dibenarkan seorang itu menganggap dia sudah khatam Al-Qur'an kalau membaca Al-Ikhlas 3 kali, enggak. Tetap wajib dia membaca surat-surat yang lain. Tapi dari sisi pahala, ya Al-Ikhlas itu setara dengan membaca 10 juz Al-Qur'an. Ulama lain menyebutkan Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu kalau dibagi secara global itu isinya enggak lepas dari 3. Yang pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum syariat, dan yang ketiga berkaitan dengan al-qasas, kisah-kisah. Maka Al-Ikhlas masuk yang mana? Akidah. Mulai awal sampai akhir berkaitan dengan akidah. Maka itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Sama seperti misalnya kalau dari sisi pahala itu, seorang anak kecil, ya, mungkin umur belum baligh pokoknya dia. Umur 10 tahun belum baligh belum? Sudah baligh belum ya? Belum ya. Umur 10 tahun diajak sama bauminya haji. Diajak haji sama bauminya. Ya, dia melaksanakan ibadah haji, ditunaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya terpenuhi semuanya, rukun-rukun haji, pulang ke tanah air, dapat pahala haji enggak? Hah? Enggak diterima hajinya. Dapat enggak? Dapat pahala haji. Tapi gugur enggak kewajiban hajinya? Tidak. Ya, kewajiban hajinya tetap tidak gugur. Ketika baligh tetap wajib dia berhaji lagi. Tapi pahala dapat dia, pahala hajinya. Ini sama, seorang membaca Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, dia mendapatkan sepertiga Al-Qur'an, tapi tetap dia diwajibkan membaca surat-surat yang lain dari Al-Qur'an. Ya, kembali ke kisah ini. Maka bantahan dari pendalilan mereka bahwa sahabat ini mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an menunjukkan bahwa sahabat ini memunculkan amalan-amalan baru. Maka jawaban secara umum sama seperti tadi. Kalau ini dalil bolehnya bikin ibadah tanpa ada tuntunan, tanpa ada dalil, maka berarti pemahaman seperti ini menyelisihi Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Maka berarti bukan Quran, sunnah dan ijma' yang salah, namun pemahamanmu yang salah. Kemudian yang kedua, sama, ini terjadi di masa Nabi masih hidup. Wahyu itu masih turun. Sedangkan bid'ah yang kalian kerjakan itu sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun para ulama ketika membawakan hadis ini
yang memahami seperti pemahaman kalian tentang bolehnya beribadah tanpa dalil itu enggak ada. Nah, jawaban secara terperinci, membaca Al-Quran secara berulang-ulang itu dibolehkan dalam konteks mentadaburi ayat tersebut. Jadi seorang itu ketika dia membaca Al-Quran, ada satu ayat yang benar-benar mengena dirinya, benar-benar cocok sama apa yang dia alami. Ketika membaca ayat itu, dia ulang-ulang terus, dia ulang-ulang terus dalam konteks dia mentadaburi ayat tersebut. Maka itu dibenarkan, boleh. Bahkan diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta idza asbaha bi ayatin wal ayah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizu al hakim. Surah akhir-akhir surah Al-Maidah. Kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat dan beliau ketika pagi hari itu cuman satu ayat yang dibaca sama beliau. Satu ayat yang dibaca sama beliau. Ayat itu tadi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nah, ini ucapan Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apabila kau siksa mereka, maka mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ya Allah mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa, maha mulia, lagi maha bijaksana. Nabi mengulang-ulang bacaan ini karena konteksnya pas dengan apa yang beliau alami. Beliau dizalimi sama kaumnya, tapi beliau tetap mendoakan ampunan untuk kaumnya. Nah, itu boleh. Anda ketika melaksanakan sholat malam, Anda membaca ayat yang benar-benar menancap, kena sama Anda, itu Anda ulang-ulang sampai benar-benar meresap dalam diri Anda, sampai Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf terdahulu. Mereka itu ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an benar-benar mentadaburinya. Sampai diriwayatkan anaknya Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, Al-Fudail bin Iyad, namanya Ali. Ali ibnul Fudail ibnul Iyad. Dia itu matinya gara-gara gara-gara ayat Al-Quran yang dibaca, saking khaufnya dia, saking takutnya dia. Biasanya pingsan dia kalau dengar ayat-ayat tentang nar, tentang neraka, tentang azab, biasanya pingsan. Makanya diriwayatkan imam masjidnya ketika itu, ketika ada Fudail bin Iyad, dia sengaja menghindari ayat-ayat yang berisi tentang azab, berisi tentang siksa. Tapi ternyata ketika mau sholat, dilihat Fudail, Ali bin Fudail bin Iyad gak ada. Ya, maka dia pun sholat membawakan ayat-ayat yang berisi tentang ancaman neraka, siksa. Di antaranya firman Allah dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang, gosong, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka terus merasakan adab. Tiba No Ali ibnul Fudail bin Iyad masbuk di belakang, dengar ayat ini ngeblak mati ya mah. Dengan membaca ayat Al-Quran, merenungkan, merasuk ke dalam dirinya, pingsan sampai mati gak sadar. Di antara para salaf ada yang diriwayatkan di antara mereka sampai ada yang kencing darah. Karena merasa takutnya dengan Al-Quran, karena tadabur mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Maka dalam konteks tadabur, boleh seorang membaca ayat itu secara berulang-ulang sampai meresap dalam dirinya, sampai masuk dalam dirinya. Nah, kita buru-buru mau ngulang-ngulang ayat. Yang dibaca apa gak paham, wallahualam. mau tadabur gimana? Apa yang dibaca, wallahualam. Dan kemudian syubhat yang kelima, tentang tadi, masih tentang ibadah itu gak harus tauqifiyah. Yaitu kisah tentang seorang sahabat yang berdoa kepada Allah dengan al-ismul a'zam,
nama Allah yang paling agung. Tep, dalam riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Kata Anas bin Malik, suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang duduk. Ketika itu ada seorang yang sedang melaksanakan salat di dekat kita. Kemudian ketika itu thumma da'a. Kemudian orang ini berdoa. Doanya orang ini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Ya, orang ini berdoa dengan lafal tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad da'a Allah bismihil azim. Sungguh dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan namanya yang agung, menggunakan nama Allah yang agung. Alladzi idza da'a idza du'iya ajaba wa idza su'ila a'ta. Yang mana Allah itu, kalau ada seorang hamba yang berdoa dengan menggunakan doa itu, maka dia akan menjawab doa tersebut. Dan kalau ada seorang hamba yang meminta kepadanya dengan doa tersebut, apa, maka Allah beri permintaannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban secara umum sama seperti yang tadi kita sampaikan. Ini pemahaman kalau ditarik boleh beribadah tanpa dalil, berarti menyelisih apa? Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', dan gak mungkin ketiganya salah. Yang salah pasti pemahaman inti. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah ini masih terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu masih turun. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun para ulama yang menjelaskan hadis ini kemudian menarik kesimpulan bolehnya bikin-bikin amalan tanpa dalil, itu gak ada. Adapun dalam bantahan rinciannya, Nabi Shallallahu sahabat yang berdoa dengan doa tersebut, itu dia berdoa ketika tasyahud akhir. Ya, dia berdoa ketika tasyahud akhir itu. Posisinya ketika dia berdoa itu ketika tasyahud akhir sebelum salam. Nah, sedangkan tasyahud akhir itu memang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan untuk berdoa dengan doa apapun, dimutlakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang dalam riwayat Imam Ahmad, faida, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faida jalasa ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kalian duduk pada waktu sholat, maksudnya duduk tasyahud, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fa idza qalaha asabat kullu abdin salihin fis sama'i wal ard. Kalau dia mengucapkan hal itu, maka doanya itu akan kena kepada semua hamba-hamba yang soleh di langit dan di bumi. Kan dia doanya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Makanya seorang itu kadang pakai tauriah dengan menggunakan doa tasyahud akhir ini boleh. Tauriah, ada dua orang yang bertikai, Anda ingin untuk islah. Maka jangan Anda menukil ucapan ini, fulan si A yang jelek-jelekin si B, Anda nukil kepada si B. Anda tadi ketemu fulan, iya, inti dibilang kadzab, inti dibilang gini, jangan. Sampaikan kebalikannya. Iya, ana tadi ketemu sama si A, masya Allah, inti didoakan. Iya, inti didoakan kebaikan. Itu tauriyah. Kenapa? Karena si A ketika sholat dia membaca doa ini, assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Nah, ini tauriyah benar. Karena ini mencakup semua hamba-hamba Allah, termasuk yang musuhnya ini, si B ini. Nah, ini dalam rangka islah boleh tauriyah. Baik, kita lanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu diantara doa tasyahud akhir ya. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yatakhayyar ba'du minad du'a'i ma syaa." Setelah itu dia pilih dari doa-doa apa-apa yang dia kehendaki. Tuh.
Berarti sama Nabi dimutlakkan. Bebas, terserah, boleh. Meskipun Nabi SAW mempraktekkan doa-doa yang masyhur ketika di akhir sholat, di sebelum salam, seperti minta perlindungan kepada fitnah kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Ini diantara doa Nabi yang masyhur, tapi tidak dikhususkan doa itu. Ya, tapi dimutlakkan oleh Nabi masya'a, apapun yang dia kehendaki. Ya, maka berarti bukan dikatakan itu bid'ah di dalam agama. Sama halnya dengan yang keenam ini, yaitu seorang sahabat yang membaca doa ketika iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi', kunna yauman nusolli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rifa'ah, kami suatu ketika pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar raka'ah. Ketika Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, qal sami'allahu liman hamidahu. Allah mendengar hamba-hamba yang memujinya. Qala rajulun wara'ahu, maka ada orang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara makmum para sahabat ini mengatakan, rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Orang ini mengucapkan doa tersebut. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qal manil mutakallim. Ketika selesai salat, Nabi bertanya, siapa yang doa itu? Kemudian orang tadi mengatakan, ana, aku tadi yang mengucapkan doa tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, ra'aitu bid'ata wa thalathin malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Sungguh, aku melihat 30 lebih malaikat yang berebut mencatat amalan orang ini. Siapa di antara mereka yang pertama kali mencatatnya? 30 lebih malaikat rebutan mencatat amalan ini. Nah, dipahami sama ahli bid'ah, ini doa iktidal, rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, enggak pernah diajari Nabi. Itu baru dia yang ngarang-ngarang itu. Nah, ini berarti boleh ini bikin bid'ah hasanah. Maka jawaban umumnya sama seperti tadi. Kalau ini dipahami kayak gitu, berarti menyelisihi Quran, sunnah, dan ijma. Kalau dipahami seperti itu, kalau pemahaman dari hadis ini boleh membuat bid'ah hasanah, maka menyelisih Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kemudian ini terjadi di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi masih hidup dan wahyu masih turun, dan tidak ada para ulama yang ketika membahas hadis ini mengambil kesimpulan seperti kesimpulan kalian, gak ada. Tapi ada pun jawaban secara terperinci, sama seperti jawaban tadi. Dalam iktidal itu memang dibolehkan untuk seseorang berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan puji-pujian yang dia kehendaki. Boleh. Termasuk di antara tempat-tempat yang dimutlakkan untuk berdoa adalah iktidal. Iya. Maka bukan dikatakan bid'ah di dalam agama. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut lagi di kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Kurang berapa menit? 10 menit. Sebentar. Ini sampai mana terakhir kemarin? Ah, ini asbabul bid'ah, sebab-sebab bid'ah. Ya, sebab-sebab bid'ah. Tapi kata beliau, al-bid'ah laha asbab addat ilaiha wa min hadhil asbab ma yali. Bid'ah-bid'ah itu ada sebab-sebabnya. Sebab yang mendorong seseorang melakukan bid'ah, atau sebab-sebab yang menjadikan bid'ah itu muncul.
dan tersebar. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan. Fahuwa afatun khatirah, ini adalah penyakit yang berbahaya. Ya, kejahilan, kebodohan, penyakit yang berbahaya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kalian bersikap menyikapi sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Berbicara sesuatu, mengamalkan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 33, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku mengharamkan atas kalian al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Wal ithma, perbuatan-perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, dan perbuatan melampaui batas tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan yang diharamkan juga atas kalian yaitu kalian berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentangnya. Dan ini yang jadi pendalilan kita, wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, yaitu engkau berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Dan kita dapati di zaman sekarang pembicaraan tentang agama itu bukan hanya dibicarakan oleh orang-orang yang memang punya ilmu tentang agama, tapi semua orang dari kalangan apapun itu seakan-akan pakar dalam masalah agama itu. Lancang berani berbicara tentang masalah agama. Kalau masalah-masalah duniawi saja, orang itu kadang sadar loh, sadar diri, tahu diri. Kalau nggak punya ilmunya, dia nggak mau, nggak berani ngomong dia. Kalau dalam masalah dunia, nggak punya ilmunya, nggak berani dia. Antum misalnya, nggak punya ilmu tentang kedokteran. Ada anak tetangga yang sakit. Kemudian Anda ditanya, Mas atau Pak, anak saya itu sakit, Pak. Matanya merah, kemudian menggigil badannya, keluar keringat dingin, terus begini-begini, sakit perut, perutnya gini-gini. Kira-kira apa penyebabnya ya? Dan terus dikasih obat apa ya? Anda nggak punya ilmu kedokteran, berani menyarankan obat sama dia? Nggak berani. Oke, ono panadol, tuko samplek, umbikno kabeh cek waras. Nggak berani dia, kalau nggak punya ilmunya, waduh Pak, jangan tanya saya Pak, saya bukan dokter. Gitu. Tetangga Anda, rumahnya bau sangit kayak kabel kobong, kabel kebakar, nyeglek, mati lampunya. Ada bau kayak kabel kebakar, bau sangit. Anda dimintai tolong, Pak, rumah saya nyeglek ini kayaknya, listriknya nggak nyala. Sampean bisa, saya minta tolong, apanya itu yang rusak itu? Sampean tahu nggak apanya yang rusak itu? Saya mau tak benerin. Dia benerin sendiri. Saya mau tak benerin sama saya. Berani Anda bilang, oh itu paling ininya itu, oh paling ininya itu, berani gitu? Nah, berani. Atau Anda dimintai tolong benerin apa? Waduh, Joana, nanti malasan manggil PLN, selesai. Seorang masalah dunia nggak punya ilmu tentangnya, ya sudah, dia nggak berani berkomentar di situ. Tapi kalau masalah agama, pakar di situ dia. Semua pakar dalam masalah agama. Ditanya tentang apapun, nggak tahu ilmunya, jawab. Lihat bacotnya netizen di komen-komen itu. Usahakan-akan sudah pakar. Ustad kritik semua sama dia. Ini tahu apa ustad ini? Masih ingusan, biasa. Seakan-akan jadi pakarnya dalam semua profesi apapun, mau yang mungkin tukang tambal ban, mau tukang becak, mau bahkan naudzubillah pernah kita dapati
seorang banci berbicara tentang agama. Pernah tahu ya? Ada seorang banci mahnus berbicara tentang agama. Ada itu dulu berapa tahun yang lalu viral itu. Kita, dan itu ada yang dengarkan juga. Ada yang dengarkan juga dan bahkan ada yang mengapresiasi. Naudzubillah. Ini berangkat dari kebodohan, kejahilan, namun lancang berbicara tentang agama. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yantazi'ul ilma minan nasi intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dari manusia secara tiba-tiba. Walakin yakbidul ulama fayarfa'ul ilm ma'ahum. Akan tetapi Allah ketika ingin menghilangkan ilmu dari manusia, Allah wafatkan para ulama-ulama. Allah wafatkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim Allah wafatkan, sehingga ilmu itu pergi bersama wafatnya para ulama. Wa yubqi fin nasi ru'usan juhalan, dan yang tersisa di antara manusia itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yaftuna bi ghairi ilm fayadhilluna wa yudhillun. Ya fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin. Mereka ditanya tentang masalah agama dan berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Ya, dan kalau di negeri kita, oh Masya Allah, jadi ustadz itu instan. Seorang itu pingin jadi ustadz, jadikan rujukan, dimintai fatwa, nggak perlu belajar mondok, belajar bahasa Arab, terus belajar tafsir, apa, baca kitab ini, duduk di majelis, nggak perlu. Cukup berpenampilan seperti ustadz, ya, pandai, cakap, berbicara, bisa menarik massa banyak. Nah itu kalau di TV sudah muncul fulan ulama itu. Kalau di TV itu kan ada muncul namanya kan, Ustadz Ful. Bawahnya itu ditulis keterangannya ini ulama itu. Ini belajar di mana ini, orang nggak tahu. Baru hijrah kemarin atau mungkin mantan pastor, lulusan Vatikan. Masya Allah. Tanpa diketahui belajar di mana. Hanya gara-gara dia mu'alaf, mantan pastor, masuk Islam, langsung dikasih panggung, langsung ceramah, baca Quran belepotan. Tahu jangan? Mr. Wake Up. Baca Quran belepotan. Tapi dijadikan rujukan sama orang-orang. Naudzubillah. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini sebab yang pertama. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas sebab-sebab bid'ah yang kedua, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini pertemuan terakhir ya. Iya. Hah? Enggak pray hari Syak. Hah? Kamis depan hari Syak. Gimana? Ada lagi Kamis. Insyaallah taala, wallahu taala alam, aqulu qali hada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.